Selamat sejahtera murid-murid. Selamat kembali. Okey, hari ini cikgu akan sambung mengenai pengiraan kos penggunaan elektrik sains tingkatan 2. So, sebelum itu cikgu sudah bincangkan mengenai topik 1 dan 2 kan. Hari ini kita bincang untuk penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik, pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik, kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Yang ni ada kaitan dengan bangunan hijau yang dalam buku teks. Okey, akhirnya cikgu akan bincangkan juga dengan pengiraan dan penyelesaian masalah dalam buku teks juga. Okey, ini yang kita pernah belajar sebelum ini. Saya akan skipkan dia sahaja. So, okey, ini yang kita nak belajar hari ini. Penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Okey, so dalam setiap rumah dia mesti ada satu meter elektrik. So, meter elektrik ini berfungsi untuk mengukurkan kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. So, bacaan tersebut yang diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. So, iaitu berapa yang kamu kena bayar bulan-bulan. Okey, so dalam pengiraan kos, kamu kena tahu kan ketiga-tiga persamaan atau rumus. Okey, pertama, kuasa elektrik. So, kuasa elektrik sebenarnya adalah kadar tenaga elektrik yang digunakan oleh sesuatu alat elektrik. So, E di sini, kita E adalah tenaga elektrik. Okey, ini adalah simbol dia, energy. So, kita tulis dalam E lah. So, P kuasa adalah power dalam bahasa Inggeris jugalah. Okey, ini adalah watt. Watt adalah SI unit bagi kuasa elektrik, di mana 1 watt sama dengan 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Okey, anda juga boleh menggunakan persamaan ini untuk menentukan kuasa elektrik. Okey, rumus kedua nanti akan bincang. Okey, 2 biji mentol dengan kuasa yang berbeza, 40 watt dan 60 watt. Okey, sekarang macam mana kita fahamkan watt ini? Okey, contohnya mentol 40 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule per saat. Manakala 60 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 60 joule per saat. Mentol mana yang lebih jimat elektrik dan lebih jimat kos? Okey, tentulah mentol 40 watt kan, logik kan, dia menggunakan watt yang lebih kecil dan lebih menjimatkan tenaga elektrik. Oleh itu, kamu bayar pun kurang. Okey, jom kita tengok rumus kedua, arus elektrik. Arus elektrik sebenarnya adalah kadar pengaliran cas elektrik. Unit dia adalah ampere. Okey, ingatlah Q adalah cas elektrik. Okey, arus elektrik juga boleh dikirakan dengan rumus berikut, di mana arus sama dengan cas elektrik bahagi dengan masa yang diambil. So, biasanya kamu nampak kadar-kadar tu maksudnya akan dibahagikan dengan masa. Okey, sekiranya masih kurang faham apa itu arus elektrik, tolong tengok eminasi ini. Okey, nampak ada satu bahagian yang ada bintik-bintik merah ini. Okey, bintik-bintik ini mewakili cas. Yang berwarna merah ini ada lebih banyak cas kalau banding dengan yang berwarna biru. Oleh itu, kita katakan yang merah ini mempunyai arus yang tinggi. Manakala yang warna biru yang mempunyai kurang cas yang mengalir, kita katakan yang itu mempunyai arus yang rendah. Okey, rumus yang ketiga adalah voltan. Voltan sebenarnya adalah tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik melalui satu konduktor. Okey, so unit voltan adalah volt. Okey, so biasanya dalam satu liter kita memerlukan satu bateri atau sel kering. Sebenarnya sel kering atau bateri ini mengekalkan voltan, iaitu tenaga elektrik yang menggerakkan semua cas untuk menyalakan satu biji mentol. Agak-agaknya boleh faham dah kan? Okey, so rumusnya adalah voltan sama dengan tenaga elektrik
pagi dengan cas elektrik. Okey. So, pengiraan kos pengguna elektrik pula. Okay. Pernah tak kamu tengok bil elektrik macam ni? Okey, tentulah kamu pernah tengok. Dia bulan-bulan kan, kamu nak menentukan berapa kos yang kena bayar. So, cuba perhatikan. Apakah unit yang digunakan untuk mengirakan kos elektrik? Ya, iaitu kilowatt jam. So, kalau tulis dalam bahasa Inggeris adalah kilowatt H. Di mana J adalah jam, H adalah hour. Maksudnya sama saja. Okey, dari sinilah kamu akan tahu berapa ke kadar yang perlu dibayar pada setiap unit yang anda gunakan. Kalau ada masa, cikgu akan buatkan video juga lah ajar kamu macam mana nak kirakan bil elektrik anda. Okey, so pengiraan kos pengguna elektrik biasanya kita menggunakan unit kilowatt jam yang cikgu terangkan tadi. Di mana satu kilowatt jam merupakan tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt atau 1000. Nah, ingat ya, kilo maksudnya 1000 dalam masa 1 jam. So dalam bil kita akan panggilnya sebagai 1 unit. Okey, di mana 1 kilowatt jam sama dengan 1 unit. So rumus dia, kita akan menggunakan tenaga elektrik sama dengan kuasa dalam kilowatt darab dengan masa jam. Okey, sebelum kita nak buatkan kira-kira, kita tengok dulu kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. So, cikgu akan rujukkan kepada aktiviti 6.12 memahami konsep bangunan hijau dalam konteks tempatan dan global. So, cikgu ada beberapa cadangan kat sini lah. Mungkin kamu boleh guna pakai semasa kamu nak hasilkan perbincangan atau hantar laporan anda. Okey, so sekarang bangunan hijau. Sebenarnya bangunan hijau merupakan satu bangunan, kalau nak cari buku, yang menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga elektrik. So, pada masa yang sama, kita nak menjimatkan penggunaan kos penggunaan tenaga elektrik juga. So, sekiranya nak cari dengan lebih detail, kamu boleh Google Green Building. Okay, so green building. Jangan cari greenhouse, salah tu. Okay, so sebenarnya bangunan hijau biasanya akan menanamkan pokok-pokok. Okay, kenapa lama akan menanamkan pokok? Yang ni ada kaitan dengan endotermik yang kita pernah belajar sebelum ini. Okay, semasa fotosintesis. Okay, sebenarnya fotosintesis ini adalah tindak balas endotermik. Masih ingat kan? Okey, so semasa endotermik, haba akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan semasa fotosintesis. Dengan cara ini dapat menyejukkan suasana di sekeliling kita. Okey, so oleh itu rumah kita akan menjadi sejuk. Nah, cara yang kedua, boleh juga menggunakan sistem perudaraan yang lebih cekap. Dengan cara ini, kita dapat mengurangkan penggunaan alas pendingin hawa atau aircon dan kurangkan penggunaan kipas. Yang ni kita sebenarnya menggunakan prinsip perolakan. Masih ingatkan macam mana haba dibebaskan? Okey, so di mana udara sejuk akan masuk melalui tingkap dan pintu dan dibebaskan pada bahagian yang tinggi dalam bangunan secara perolakan. Okey, so ciri-ciri yang lain pula, kita juga menggunakan beragam bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi. Dengan ini, kita dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Contohnya pada waktu yang malam, kita boleh buka lampu. Tapi bila siang-siang hari, mungkin kita boleh bukakan tirai untuk dapatkan pencahayaan semula jadi. So, sekiranya bagi bangunan atau pejabat yang besar, mungkin juga boleh pasangkan sensor. Okey, di mana sensor ini akan mengesan pencahayaan di luar sana.
Sekiranya kat luar gelap, lampu akan diterangkan. Kalau kat luar sana terang, lampu akan dimalapkan. Oleh itu, kamu boleh mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik juga. Okey, itu sahajalah tip-tip cikgu. Okey, kat Malaysia pula, kita juga boleh menggunakan sumber tenaga yang boleh baharu. So, dengan itu, kita boleh gantikan sumber tenaga konvensional. Contohnya, dengan pembakaran arang batu atau pembakaran petroleum untuk menghasilkan elektrik. Kita boleh gantikan, tak nak guna. Kita boleh gunakan tenaga angin, tenaga solar atau tenaga hidro. Okey, yang ni Malaysia menggunakan dia. So, kalau kat kanan global, kita sebut saja lah. Yang kat luar sana, apa yang mereka guna kat Malaysia, apa yang kita guna. Okey? Jom sekarang kita bincangkan latihan formatif 6.4. Okey, so ada 5 soalan kat sini. So, pertama, berikan definisi kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga adalah peratus tenaga output yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Pastikan anda sentiasa tahu apa tu tenaga yang berfaedah. Contohnya untuk satu ketuhan. So, tenaga input adalah tenaga elektrik, manakala tenaga output yang berfaedah untuk satu ketuhan adalah tenaga haba. Okay. So, untuk soalan kedua, tenaga elektrik yang digunakan oleh pendingin hawa selama 2 minit ialah 180 kJ. Hitungkan kuasa pendingin hawa ini dalam unit yang berikut, iaitu dalam unit watt dan kilowatt. Okey, so kita kena dapatkan persamaan yang diperlukan dulu, iaitu kuasa elektrik sama dengan tenaga elektrik yang digunakan bahagikan dengan masa yang diambil. Okey, so sekarang kamu senaraikan masa 2 minit. So, memandangkan soalan perlukan saat. Kamu tukarkan dia kepada saat. Okey, iaitu 1 minit ada 60 saat. Jadi, 2 minit kamu darab dengan 2. Dapatlah dapat ini. Okey, tenaga mesti dalam joule. Soalan bagi kilojoule, kamu tukarkan dia kepada joule. Okey, ingatlah, kilo maksudnya 1,000. Oleh itu, kamu kena darabkan dengan 1,000 supaya dapat 180,000. Okey, so kemudian tuliskan rumus. Okey, sebenarnya rumus ini adalah ringkasan rumus ini. Okey, isikan maklumat yang diperlukan, gantikan ke dalam persamaan. Tekan kalkulator, akhirnya dapat jawapan iaitu 1500 watt. Okey, untuk B pula kamu kena tukarkan watt kepada kilowatt. Okey, sekarang apa yang harus kamu buat? Bahagikan dengan 1000. Ingatkan 1000 sama dengan 1 kilo. Bahagi dengan 1000 lah, iaitu 1.5 kilowatt. Okey? So, sekiranya kurang faham, nanti kamu tulislah kat komen kat bawah ya. Kita akan bincang kemudian. Okey, soalan ketiga. Sebuah ketuhan gelombang mikro berlabel 1.2 kilowatt, 240 watt disambungkan pada bekalan tenaga elektrik 240 watt. Hitung arus yang mengalir melalui ketuhan itu. Okey, macam biasa juga, kamu kena tuliskan apa yang diperlukan. Okey, so ini 120 kilowatt masuk ke dalam sini. So, masa pengiraan kita nak watt sahaja, tukar kepada watt. Okey, nah, kilo ini adalah 1000, darab 1000 tau. Okey, so kita tuliskan rumus P sama dengan VI. Gantikan maklumat ke dalam. Oh, ini salah tulis ni, maaf ya. Okey, so kemudian tekan kalkulator, dapatlah jawapan anda, iaitu 5 ampere. Okey, soalan keempat pula, sebuah periuk nasi mempunyai label 800 watt, 230 watt dipasang selama 30 minit. Berapakah tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi tersebut? Kemudian hitungkan kos tenaga yang digunakan oleh periuk nasi itu. Jika kadar bagi setiap kilowatt jam ialah 30 sen,
Okay, so kita kata bahawa tenaga elektrik yang digunakan sama dengan kuasa darab dengan masa. So hati-hati dengan unit dia. So pastikan kamu menggunakan unit yang diperlukan. Contohnya kuasa 800 joule kena tukar kepada kilo watt. Okay, 800 watt kepada kilo watt bahagi dengan 1000. Okay, masa 30 minit kamu perlu tukar dia kepada jam. So di mana 1 jam sama dengan 40 minit. So darab dengan 60 kemudian dapatlah jawapan 0.5 jam. So tuliskan rumus yang diperlukan. Isikan nilai-nilai ke dalam rumus. Akhirnya dapat jawapan iaitu 0.4 kilowatt jam. Okay, ini adalah tenaga yang digunakan. Okay, kemudian kamu kena kirakan kos yang diperlukan. Ingatnya satu unit adalah 30 sen. Oleh itu, kamu tuliskan tenaga yang digunakan dengan harga setiap unit. Akhirnya, you dapat 12 sen. So, maksudnya kamu kena bayar 12 sen. Okey, soalan kelima. Apakah kepentingan pelabelan star rating pada peralatan elektrik? Okey, star rating adalah gambar macam ni. Semakin banyak bintang, semakin cekap tenaga elektrik yang berkenaan. Okey? So, sebenarnya setiap bintang tu menunjukkan kecekapan tenaga peralatan elektrik. Okey, sekarang berapa ke bintang yang harus digunakan? So, sekurang-kurangnya 3 bintang ya. Okey, sebab lebih banyak bintang pada label star rating bermaksud lebih jimat tenaga. Okey, so itu sahaja. Terima kasih. Sekiranya ada apa-apa nak bincang, kita boleh tulis tak? Boleh tuliskan pada komen di bawah. Cikgu akan cuba jawab secepat mungkin. Terima kasih.